ITS bekerjasama dengan Pertamina baru saja meresmikan pembangunan gedung futsal indoor tahap 1. Gedung yang bertempat di kompleks ITS ini memiliki luas bangunan 60 x 43 meter dengan dilengkapi fasilitas 3 lapangan futsal dan 12 ruang unit kegiatan mahasiswa. Acara peresmian ini dihadiri oleh Rektor ITS Profesor Priyo Suprowo beserta jajarannya sekaligus Direktur Keuangan PT Pertamina M. Afdal Bahauddin. Acara yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2010 ini dibuka dengan sambutan dari Rektor ITS dan dilanjutkan dengan sambutan dari pihak Pertamina. Dalam sambutannya, Rektor ITS berterima kasih kepada Pertamina atas kepercayaan yang diberikan. Peresmian secara simbolik ditunjukkan dengan pemotongan pita oleh Rektor ITS dan Direktur Pertamina. Diharapkan dengan adanya fasilitas gedung futsal baru ini dapat membantu meningkatkan kesehatan civitas akademika ITS, khususnya mahasiswa. Dari gedung futsal ITS, kru Yureka TV melaporkan.